Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel Mas Erlan aja. Baiklah teman-teman, di video kali ini kita akan membuat tutorial cara membuat mahkota atau kepala tiang minimalis dengan ukuran 45 cm x 45. Baiklah teman-teman, kita langsung aja ya. Sebelum kita memulai bikin kepala tiang minimalis, pertama-tama tatakan atau dudukan keramiknya, kita kasih elu dulu ya teman-teman. Dan sesudah itu kita tambahin adukan sambil kita tambahin bata karena untuk mempercepat proses pekerjaannya. Oke teman-teman, lanjut ya. Kita pasang batas sesuai dengan ketinggian mal motif profilnya ya teman-teman. Sesudah itu kita plester bagian dalamnya dulu biar cepat kuat. Oke teman-teman. Selanjutnya kita tempel adukan sampai merata ya teman-teman, dan sesudah itu kita tarik dengan mal profilnya. Thank you.
sudah kita tarik dengan malpropernya, selanjutnya kita taburi semen kering di sini biar supaya cepat mengering. Kita lakukan berulang-ulang sampai benar-benar sesuai dengan motif malpropernya. Baiklah teman-teman, ini kan bentuknya sudah selesai, kita profilnya selesai. Sudah itu kita kasih ajian yang sedikit mengental agar lapisan profilnya halus ya teman-teman, sebelum proses finishing. We'll be right back.
Sesudah kita siram majian yang kental, selanjutnya kita tarik lagi dengan malpropilnya ya teman-teman. Habis itu kita taburin lagi dengan semen kering biar supaya ajiannya cepat mengering, lalu kita finishing dengan reskam kayu kecil. Sesudah itu kita gosok dengan reskam kecil sampai benar-benar halus. Oke teman-teman, lanjut. Baiklah teman-teman, terima kasih telah menonton video ini.
Mohon dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasinya agar mendapatkan update terbaru dari channel ini. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.